Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi kerana memberikan peluang untuk saya mencelah sedikit saja. Kalau kita lihat kepada 030000 hal ehwal pelbagai hala, kita lihat peruntukan yang diperuntukkan pada tahun 2016 ialah sebanyak 36.6 juta. Tetapi pada tahun hadapan 2017 berkurangan sampai kepada 5.79 juta. Dan kalau kita lihat kepada 030400 hal ehwal Islam pelbagai hala, juga kita lihat penurunan yang begitu ketara daripada 8.247 juta pada tahun 2016 kepada 998 ribu sahaja pada 2017. Jadi saya ingin mengetahui di mana kekurangan ini dan kenapa ia berkurangan. Adakah persoalannya, adakah ia disebabkan oleh mungkin sumbangan ini dikurangkan ialah kerana dimasukkan kepada sumbangan tahunan pertubuhan antarabangsa, iaitu peruntukan yang baru sebanyak 39 juta, lebih kurang 39 juta kepada sumbangan tahunan pertubuhan antarabangsa ini. Jadi kalau boleh saya ingin tahu pecahan kepada sumbangan ini yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada pertubuhan mana dan berapakah peruntukan-peruntukan yang ditentukan kepada pertubuhan-pertubuhan antarabangsa ini. Perkara yang kedua ialah tentang kita tahu masalah antarabangsa ini ialah suatu yang amat menggusarkan kita kerana kita melihat betapa ramainya manusia di dunia ini dalam keadaan yang susah, lebih teruk daripada kita, dan ini juga sepatut menjadi iktibar kepada kita bahawa kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita boleh hidup dalam keadaan aman, tenteram dan dalam sistem demokrasi yang berperlembagaan, dan kita boleh bersuara di sini dengan bebas. Agak bebaslah jika kita lihat kebebasan ini agak banyak jika dibandingkan dengan banyak negara-negara lain yang kita lihat di sana itu penindasan yang dilakukan kepada sesama manusia ini begitu teruk sekali. Kalau kita lihat kepada jiran tetangga kita yang dekat di ASEAN ini, maka kita lihat akan penindasan yang berlaku misalnya di Myanmar. Maka ini suatu yang menyayat hati kita kerana kita lihat di sana itu segolongan rakyat mereka sendiri tidak diiktiraf kerakyatannya, kemudian ditindas dan berbagai-bagai lagi yang kita dengar khabar berita yang menyedihkan sehingga ada ramai bilangan mereka itu terpaksa melarikan diri sampai ke negara kita dan mencari perlindungan di sini. Dan banyak kita lihat itu, bilangan mereka di Malaysia ini begitu banyak sekali. Dan masalah ini berpanjangan dari peranan yang kita mainkan setakat ini. Saya ingin ucapkan tahniah sekadar kita mampu, tapi saya rasa kita boleh mainkan peranan yang lebih lagi untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat Rohingya di Burma ini atau di Myanmar ini. Kerana kita tahu bahawa mereka ini adalah golongan yang tertindas, golongan minoriti, dan juga mereka ini kalau kita lihat kebanyakan mereka ini beragama Islam. Kita lihat bagaimana disebabkan oleh perbezaan agama sahaja boleh menyebabkan mereka ini ditindas. Walaupun kita tahu juga ada penindasan kepada sesama bangsa mereka sendiri. Kaum Cham misalnya terpaksa lari juga ke Malaysia ini dengan bilangan begitu ramai ke Malaysia. Walaupun mereka ini seagama dengan pemerintah, tetapi kerana berbeza kabilah atau berbeza kaum, menyebabkan mereka ini juga ditindas. Jadi penindasan ini banyak sebab yang menyebabkan penindasan kepada sesama manusia ini. Yang kita tahu, kita sebagai seorang mukmin, kita kena ambil tahu tentang masalah sesama Islam khususnya dan kepada umat manusia yang umumnya. Kerana kita tidak boleh mengatakan bahawa kita terselamat apabila kita tidak memikirkan masalah bangsa-bangsa yang lain. Bahkan bangsa yang membezakan di antara bangsa yang bertamadun dengan bangsa yang kurang tamadun ialah keprihatinan mereka kepada masalah manusia sejagat. Jadi manusia bertamadun, kita harap kita ini tergolong daripada manusia yang bertamadun yang maka kita mesti peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, khususnya kepada manusia-manusia seagama dengan kita dan juga manusia yang tertindas di tempat lain. Maka kita mesti mempunyai sifat kemanusiaan dan mesti
menenangkan keadaan supaya mereka ini tidak ditindas. Memberi dan menegur sesiapa yang menindas ini. Jadi siapa, kalau kita melihat suatu kemungkaran itu, maka kita mesti usaha sedaya upaya kita untuk mencegah kemungkaran itu. Mar'a minkum mungkaran itu, apabila kita lihat kemungkaran, kita mesti mencegah. Dan kita sebagai suatu negara yang berdaulat, dan kita pula bersahabat dengan negara-negara yang yang kita maksudkan ini, maka kita mesti menegur mereka, mesti menasihat mereka dalam forum-forum yang ada, dan juga hubungan peribadi dan juga hubungan kepimpinan kita dengan kepimpinan mereka itu mesti berhubung dan sama ada dengan telefon ke, dengan melawat ke sana ke, untuk untuk bertanya masalah mereka yang tertindas ini dan meminta pertolongan supaya jangan dianiayai sesama manusia walaupun mereka ini bukanlah rakyat Malaysia. Ini ada keprihatinan yang kena ada kepada kita jika kita tergolong kepada satu bangsa yang atau satu negara yang bertamadun. Ini tanggungjawab kita. Suatu lagi yang kita lihat di sana, itu masalah dunia ini, ialah kita lihat masalah yang besar di dunia ini banyak berlaku di negara-negara yang Islam, yang ramai penduduknya Islam. Misalnya di Palestin, maka perjuangan kita juga sepatutnya menjadi satu di perjuangan di peringkat antarabangsa kita ialah untuk memperjuangkan hak rakyat Palestin ini terhadap negara mereka apabila negara mereka itu dijajah atau dikuasai oleh kuasa Israel atau bangsa Zionis Israel. Maka kita mesti bersepakat dengan bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain untuk memperjuangkan hak bangsa Palestin ini. Ini tanggungjawab yang kita mesti memberikan memberikan effort yang lebih, dan di mana kedudukan kita di PBB atau di United Nations, kita mesti gunakan kedudukan kita di Majlis Keselamatan itu untuk membawa idea-idea, membawa cadangan-cadangan yang baik untuk memperjuangkan hak-hak mereka ini. Jadi ini tanggungjawab kita. Apabila kita berada di sana, kita mesti memainkan peranan kita untuk memelihara kemanusiaan ini. Dan peranan ini, saya rasa kita boleh mainkan peranan yang lebih lagi, dan dengan itu kita boleh menaikkan nama negara kita. Menjadi satu negara, satu bangsa, negara bangsa yang prihatin tentang masalah umat di seluruh dunia, yang mana kita mesti memainkan peranan kita. Dan untuk itu kita mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan banyak negara. Jadi kita mesti mengadakan hubungan-hubungan yang baik dengan banyak negara yang ingin berhubung dengan kita. Kita mesti berhubung baik. Sesiapa yang nak berbaik dengan kita, kita mesti respon kita lebih baik lagi untuk kita bersama-sama mempunyai hubungan persaudaraan atau perkenalan ta'aruf ini atau berbaik-baik dengan semua negara yang ada di dunia ini. Jadi hubungan ini kita mesti pupuk, dan peruntukan kita, saya rasakan peruntukan kita mesti pastikan peruntukan itu mencukupi untuk pegawai-pegawai kita atau ambassador-ambassador kita, wakil-wakil kita keluar negara ini memainkan peranan mereka menyebarkan nama baik kita dan seterusnya memupukkan keamanan dunia ini. Ini adalah tanggungjawab kita yang kita mesti lakukan. Jadi saya harap insya-Allah jabatan Kementerian Luar ini, Kementerian Luar negara kita ini akan mainkan peranannya yang sebaik-baiknya dan memastikan bahawa rakyat kita yang berada di luar negara juga akan terbela. Kerana kita tahu ramai rakyat kita menjelajah ke seluruh dunia, sama ada belajar, sama ada bekerja, berniaga dan sebagainya. Kita mesti pastikan bahawa mereka ini dibantu apabila mereka berada di luar negara. Jangan kita abaikan walaupun seorang rakyat kita yang mempunyai masalah di negara-negara luar. Dan saya ingin tahu juga, dari itu saya nak ingin tahu, walaupun kita banyak belajar, kita ingin tahu juga bilangan rakyat Malaysia yang dipenjarakan di luar negara, kalau boleh. Kalau boleh pihak luar-luar tahu, nak tahu berapa ramai rakyat kita yang bermasalah, melakukan kesalahan di negara luar dan sedang dipenjara. Misalnya di China, berapa orang? Di Singapura, berapa orang? Atau di mana-mana negara seluruh dunia ini? Dan apakah bantuan-bantuan yang boleh pihak kita berikan kepada rakyat kita, walaupun mereka ini bersalah di luar negara, apakah pertolongan yang boleh diberikan kepada mereka ini? Sekian saja, terima kasih yang Tuan Pengerusi. Semua bertanya.